Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat rawih Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memudahkan kepada kita semua untuk bisa menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan sampai hari ini, hari yang ke-12, malam yang ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salah satu di antara surah yang sangat penting dalam kehidupan jemaah sekalian yang patut menjadi renungan dan tadabbur kita minimalnya 17 kali setiap harinya adalah surah Al-Fatihah. Yang mana surah Al-Fatihah ini disebut dengan banyak nama, di antaranya disebut dengan Ummul Quran, intisarinya Al-Quran, disebut dengan Ummul Kitab, disebut juga dengan As-Saba'ul Matsani, 7 ayat yang berulang-ulang, disebut juga dengan surah As-Shalah, disebut juga dengan surah Ar-Ruqyah. Ini beberapa nama surah Al-Fatihah yang menunjukkan surah ini memiliki kemuliaan yang sangat banyak, dan cukuplah salah satu keutamaannya atau kelebihannya, surah yang pertama kita dapatkan dalam mushaf, dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Dan juga surah ini tidak sah seseorang sholat kecuali dengan membacanya, dan termasuk salah satu dari rukun-rukun sholat. Kalau kita perhatikan di dalamnya jamaah sekalian, terdapat sekali ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya di awal surah ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Seakan-akan Allah memerintahkan, wahai hamba-hambaku, pujilah kepada-Ku. Tetapi di sini dengan bahasa atau kalimat khobar, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Kenapa kita memuji Allah jemaah sekalian? Karena kita mudah untuk bisa hidup ini adalah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bekerja, kita bisa berkumpul keluarga, kita bisa mendapatkan rasa aman, kita mendapatkan kemudahan untuk bisa berjalan, menunaikan aktivitas, mendapatkan nikmat. Ini semua adalah anugerah ilahiyah. Karena itu sudah selayaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena itu Allah ridho kalau seorang hamba memujinya di saat dia makan, kemudian dia di saat dia mendapat nikmat dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb sekalian alam. Ya Rabb adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, yang Maha memberikan rizki, yang Maha mengatur segala alam kehidupan ini. Al-alamin adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk selain Allah semuanya masuk kategori alamin. Alamin adalah jamak dari alam. Di antara alamin adalah kita sebagai manusia, jin, malaikat, bumi dan langit, dan seluruh apa yang ada selain Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk semuanya masuk di dalam al-alamin. Yang selain alamin adalah Allah, dialah al-khaliq li hadhil asya, yang menciptakan segala sesuatu, dialah Allah yang Maha tunggal dan tidak ada sesembahan selainnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian di ayat yang berikutnya, ar-rahmanir rahim, Allah Subhanahu wa taala yang Maha pengasih.
Maha Pengasih di sini kalau kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir artinya adalah mengasihi segala makhluknya. Siapapun Allah kasihi. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ya, penyayang kepada siapa? Hamba-hambanya yang beriman. Perbedaannya kalau Ar-Rahman sifatnya lebih umum. Kalau Ar-Rahim lebih spesifik, lebih khusus kepada orang-orang yang beriman. Semua Allah kasih tetapi tidak semua Allah sayang. Yang disayang Allah pasti dia kasih. Ar-Rahman meliputi segala sesuatu, Ar-Rahim khusus orang-orang yang beriman. Dan ini adalah dua di antara Asmaul Husna yang termasuk di antara nama-nama Allah yang sangat indah dan dalam maknanya. Maliki Yaumiddin, ya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha merajai ad-din. Ad-din di sini maksudnya bukan agama tetapi hari pembalasan. Yaumul jaza, yaumul hisab, hari penghisapan. Ya, kapan itu jamaah sekalian? Nanti ketika di akhirat setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha merajai kehidupan alam dunia dan akhirat, tetapi di sini disebutkan Allah yang Maha merajai kehidupan di hari pembalasan nanti karena apa? Karena ketika di dunia banyak orang yang mengaku sebagai raja, yang mengaku memiliki sesuatu dan sebagainya, tapi nanti di hari pembalasan semuanya adalah sama di hadapan Allah, baik dia rakyat, dia penguasa dulunya di dunia, dia orang kaya dan sebagainya, semuanya merasa dirinya sebagai hamba Allah dengan seyakin-yakinnya ketika di hadapan Allah di yaumil hisab. Karena itu penekannya di sini lebih kepada yaumiddin, Allah yang Maha merajai hari pembalasan. Dan ini keyakinan kita sebagai seorang yang beriman bahwasanya akan ada kehidupan setelah kematian. Nah, inilah yang mendorong kita jamaah sekalian untuk berbuat baik, untuk berbuat amal soleh, untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini, tidak mendzalimi siapapun karena kita tahu akan adanya hari pembalasan, akan dihisab setiap hamba yang dulunya berbuat zalim akan dihukum oleh Allah di akhirat nanti. Yang dulunya berbuat dosa dia akan melihat akibatnya, dan siapa yang berbuat kebaikan dia juga akan memetik hasilnya. Ini keuntungan orang yang beriman, dia meyakini ada kehidupan yang abadi yaitu di akhirat kelak. Dan kita sekarang sedang menjalani masa yang pertama yaitu masa kehidupan dunia. Nanti masih ada kehidupan yang lain yaitu kehidupan akhirat. Perbedaannya apa sama sekalian? Kalau kehidupan dunia sifatnya sementara, cepat berlalunya dan tidak berulang. Ya, sementara, tidak lebih insya Allah dari 100 tahun. Insya Allah kita semua sudah berpindah ke alam yang lain. Cepat berlalunya, ya, hari demi hari cepat berlalunya, sekarang sudah 12 hari bulan Ramadan. Kemudian tidak berulang, ya, jadi tahun 2021 ya hanya tahun ini, habis itu 2022, 1442 ya sekarang ini, habis itu ganti tahun yang lain, ya, begitu seterusnya. Jadi sementara, cepat berlalu, tidak berulang lagi selama-lamanya. Adapun kehidupan akhirat sebaliknya, kehidupan akhirat sifatnya abadi, tidak ada kesudahannya. Khalidina fiha abada. Inilah barometer yang akan Allah perhatikan dari kehidupan kita yang nantinya akan berimbas terhadap hisab kita di akhirat. Kebaikan, keburukan, surga dan neraka semuanya dilihat dari cerminan kehidupan kita yang 60-70 tahun kurang lebihnya. Inilah yang akan ditimbang kelak di akhirat. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, kenapa di sini didahulukan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah? Kenapa tidak kami menyembahmu ya Allah, kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah? Kenapa didahulukan hanya kepadamu dua kali? Ya, kalau kita lihat tafsiran para ulama, karena menunjukkan ya pentingnya seorang hamba beribadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan, bukan kepada yang lain. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ya, kami beribadah. Nah, ibadah ini sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maknanya adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir maupun yang batin, baik sifatnya ucapan maupun perbuatan.
apapun yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, lahir maupun batin, ucapan maupun perbuatan, masuk kategori ibadah. Ya, misalnya dalam Al-Quran diperintahkan aqimus sholat, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Nah, karena Allah memerintah, berarti Allah ridho dan cinta dengan sholat maupun zakat. Berarti sholat dan zakat termasuk jenis ibadah. Apa saja yang diperintahkan dalam Al-Quran, dalam hadis, baik itu sifatnya wajib maupun sunnah, ada keterangan ayat maupun hadisnya, maka bisa kita pastikan amal tersebut adalah sebuah ibadah. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan atau Rasulnya memerintahkan satu hal kecuali pasti hal tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Nah, jenis ibadah banyak, ada ibadah hati, ya seperti kita tawakal, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita takut kepadanya. Ada ibadah lisan seperti zikrullah, ya membaca Al-Qur'an, berdoa. Ada ibadah yang sifatnya perbuatan, ya seperti sholat misalnya, menunaikan ibadah umrah dan haji misalnya. Ada ibadah yang sifatnya menahan diri dari sesuatu seperti puasa misalnya, dan ragam ibadah yang lain. Seluruhnya kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diantaranya ketika kita memohon wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi doa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesulit apapun problem yang kita hadapi, hanya mohonlah kepada Allah dan jangan kepada makhluk. Jangan pergi ke dukun, kepada orang-orang yang dianggap ramal, orang yang pintar dan sebagainya. Mohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Dan doa termasuk dari jenis ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu termasuk intisarinya ibadah. Ya, sehingga tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ibadah sifatnya umum, wa iyyaka nasta'in, isti'anah termasuk salah satu jenis ibadah. Yang disebutkan di sini umum dulu, ibadah baru khusus wa iyyaka nasta'in. Penyebutan yang umum baru yang khusus, ini termasuk keindahan ayat suci Al-Qur'anul Karim, mengedepankan yang umum baru kemudian yang khusus. Kemudian yang kedua, disebutkan isti'anah secara khusus menunjukkan akan urgensi pentingnya seorang hamba hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita ketahui bahwasanya isti'anah ini, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk doa misalnya, ini tentunya kemungkinannya ada beberapa. Yang pertama adalah doa tersebut langsung dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, belum langsung, artinya tertunda dikabulkannya. Yang ketiga, tidak dikabulkan di dunia, tapi nanti insya Allah hamba tersebut mendapat kebaikan di akhirat. Misalnya yang dikabulkan langsung adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah Jumat, ya, lalu ada seseorang datang yang menyampaikan bahwasanya hujan belum turun, ya, dalam sekian lama paceklik, ya, mohon doakan ya Rasul. Ini ketika khutbah Jumat, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berdoa. Beliau mengangkat kedua tangan beliau dan Allah langsung mengijabah. Tiba-tiba datang awan yang menghitam dan turunlah hujan. Ya, hari itu Jumat siang sampai Sabtu, sampai Ahad, sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat. Orang itu datang lagi di hari Jumat, ya Rasul, ya hujannya tidak berhenti, mohonlah kepada Allah supaya hujannya dihentikan. 7 hari 7 malam terus hujan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah supaya hujannya dialihkan ke tempat yang lainnya. Dan tiba-tiba awan menghitamnya berpindah ke tempat yang lain, hujan di tempat yang lain. Hujannya berhenti di daerah tersebut. Ini menunjukkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu langsung dikabulkan. Contoh yang kedua, doa yang tertunda pengkabulannya. Di antaranya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memohon supaya arah kiblat dialihkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, itu tidak langsung, tetapi kurang lebih 16 bulan baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa hikmahnya? Allah yang Maha Tahu. Contoh yang lain, Nabi Ayyub alaihissalam, ya sakit beliau, sakit yang parah. Berdoa kepada Allah, beliau seorang nabi tentu mustajab, tapi tidak langsung. Setelah 16 tahun baru dikabulkan. Ya, kenapa? Ya Allah yang Maha Tahu. Karena itu kita jangan berputus asa dari doa-doa kita. Mungkin ada rahasia di balik tertundanya ijabah doa-doa kita. Mungkin Allah ingin melihat kita banyak berdoa. Mungkin kalau kita dikabulkan, kita nggak tahu, barangkali kita lupa berdoa, sehingga Allah akhirkan tunda pengkabulannya.
Kemungkinan yang ketiga yaitu tidak dikabulkan di dunia tapi di akhirat insya Allah mendapatkan kebaikan hamba tersebut, dan seluruh doa-doanya semuanya adalah bernilai ibadah, bernilai pahala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus ditafsirkan jalan yang la i'wijaja fih, ya jalan yang tidak ada kebengkokan padanya. Nah, jalan yang lurus ini jumlahnya hanya satu jemaah sekalian. Jalan yang lurus yaitu jalan yang di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jalan yang di atasnya Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jalan-jalan yang lain banyak sekali, tapi kita berusaha mengikuti jalan yang satu tersebut yaitu siratal mustaqim. Nah, pertanyaannya kenapa kita memohon kepada Allah hidayah padahal sudah mendapat hidayah? Jawabannya untuk mendapatkan tathbit atau penguatan di atas hidayah, supaya kita diberikan keteguhan di atas hidayah sampai akhir hayat kita. Karena tidak ada jaminan seseorang yang muslim sampai akhir hayatnya, mungkin dia tergelincir. Karena itu dia banyak berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat ya Allah. Nah, ini disebutkan dalam ayat yang lain, mereka adalah empat golongan yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, an-nabiyun, was-siddiqin, para siddiqin. Yang ketiga, as-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat, as-solihin, yaitu orang-orang yang solih. Ini empat golongan manusia yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, dan yang keempat para solihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang ya Allah yang al-maghdub, yang dimurkai. Nah, yang dimurkai ini disebutkan oleh para ulama, mereka adalah orang-orang yang beramal tapi tanpa di atas ilmu. Ya, saya ulangi, al-maghdub yaitu golongan orang-orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Yang paling depan adalah golongan orang-orang Yahudi dan yang mengikuti jalan-jalan mereka. Punya ilmu tetapi tidak mau mengamalkan. Nah, ini bisa kita ambil ibrah agar jangan sampai ilmu kita sebatas ilmu semata, tapi hendaknya kita upayakan untuk mengamalkannya. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Mereka adalah golongan orang-orang Nasrani dan yang semisal dengan mereka, di mana mereka adalah orang-orang yang mengamalkan tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Kalau orang Yahudi berilmu tanpa amal. Yang maghdub, mereka juga punya sifat dolin, tetapi lebih kepada maghdubnya. Maksudnya maghdub yang dimurkai. Yang dimurkai tentu juga tersesat, tetapi lebih kepada dimurkainya. Waladdallin, mereka yang tersesat tentu juga dimurkai, tetapi lebih kepada sifat tersesatnya. Nah, mereka yang di atas ilmu tetapi tidak mau beramal, atau di atas amal tidak mau berilmu, ini termasuk golongan yang dimurkai dan tersesat. Kita sebagai kaum muslimin dua-duanya, kita ada ilmu, apa yang kita pelajari, kita ilmui dari ilmu agama ini, kita fahami, maka kita berusaha mengamalkannya. Tentu ilmu ini perlu kepada mulazamah, perlu kepada hadir ke majelis ilmu, perlu hadir kepada majelis pengajian yang di situ diajarkan tentang Quran dan Sunnah, perkataan kalau salafus solih, perkataan para sahabat, disampaikan di sana tauhid, hadis, tafsir, sirah nabawiyah, ya, dengan penyampaian dalil, dengan penyampaian yang isinya adalah kebaikan, kemanfaatan. Ini yang perlu kita hadiri jemaah sekalian, yang dengan itu insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, dari ilmu yang kita ketahui, meskipun belum banyak, sedikit saja, meskipun sedikit, tapi amalkan, dan sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada doa yang sangat indah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Nah, ini barangkali jemaah sekalian rahasia-rahasia penting dari surah Al-Fatihah, yang mana seseorang setelah baca surah Al-Fatihah disunahkan untuk mengucapkan amin, yang artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Mudah-mudahan dengan renungan sederhana ini menambah kualitas tadabbur kita terhadap surah Al-Fatihah, dan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk ahlul Quran, orang-orang yang suka membaca
mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm Al-Din, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdina الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ويضل الله الظالمين, ويفعل الله ما يشاء. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم سألتموه وإن
الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا إنك تعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تحسبن الذين ظلموا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب
فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن فوعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار سمع الله لمن حمده
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawm Al-Din. Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allahu Akbar. Allahu
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawm Al-Din. Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. Ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.